banget ya nunggu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya berada di Wancai, mau ke imigrasi ya teman-teman. Ini adalah Wancai Station ya, saya harus ke imigrasi, mau tukar KTP ya, KTP baru. Nah, ini saya masuk ke dalam. Ini full orangnya tuh penuh. Ini saya pun gak ketinggalan kalau saya mau record perjalanan saya dari rumah. Tadi udah live di Facebook ya teman-teman. Ini sekarang saya mau rekam lihat video aja. Biar ini nanti mau saya share di YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Sri Mulyani Channel ya. Salam kenal dari saya. Nah, ini adalah menuju naik ke atas imigrasi ke tempat saya nanti akan ganti KTP ya di sana. Kalau saya mau live di ini karena HP-nya dapat emailnya tuh di sini, jadi saya nggak bisa ngelive langsung ya, nggak apa-apa. Jadi saya akan ini saja, rekam saja. Ini adalah imigrasi Hong Kong tempat saya berganti ID card atau KTP ya. Ini saya jalan dari ujung ke ujung. Nggak apa-apa, biar badan sehat ya teman-teman, kita harus siap jalan. Alhamdulillah nih ya udah sampai, tapi jalannya masih, dan banyak sekali orang ya teman-teman, banyak sekali. Beginilah tertibnya orang-orang Hong Kong ya, sangat tertib dan mengikuti peraturan yang ada. Jalan pun kita nggak boleh nyelip ya, nggak boleh nyelip orang, harus sesuaikan jalurnya, kanan untuk masuk, kiri keluar. Jadi benar-benar lama. Teman-teman, masya Allah, saya nggak pernah melupakan ini teman-teman. Di mana ada kesempatan saya pasti akan merekam, karena indah banget tempatnya, pemandangannya, masya Allah, wow, so good. Imigrasi. Kalau sudah sampai imigrasi saya harus off karena saya harus buka email yang dari imigrasi. Jadi HP-nya dipakai. Jadi saya nggak bisa ngerekam lagi. Nggak tahu nanti kalau sudah sampai itu. Nah, ini udah sampai ya. Center ya, Wancai Tower. Lantai 2. Jadi di sana saya harus ini ada anak kecil. Harus lantai 2. Tuh di sini ya. Di sini teman-teman.
Thank you very much. Oh my god. I don't know. Oh, here also can. Thank you. Oh, yeah. Actually, I have 2 o'clock, but I'm late already. Ini ada temen Filipina yang baik hati bawa aku ke sini. Ternyata banyak banget ya nunggu. Nunggu nomor terus di sana. Antri ya guys. Ternyata banyak sekali orang guys antri nunggu panggilan dan nunggu nomor yang dipanggil ya. Sabar menanti dah, udah sampai sini. Setelah tadi ya teman-teman, kami sudah selesai ya membuat KTP baru. Jadi nanti tanggal 6 bulan 10 kesini lagi untuk mengambil KTP baru. Alhamdulillah ini saya jalan sampai sini. Pulang ya. Alhamdulillah ya teman-teman, KTP baru saya sudah jadi ya. Sekarang lebih bagus lagi loh dari yang dulu. Jadi lebih bagus dan lebih cakep ya. Kalau yang dulu kan gak pakai jilbab ya, sekarang pakai jilbab. Nah ini saya ada di sini. Ini adalah tongkongnya. Selesai sudah aku buat KTP ya. Jadi ini pengambilan KTP kemarin itu belum. Alhamdulillah kita sudah pulang dan aku lihat ya immigration towernya sangat tinggi dan gedungnya sangat gede banget. Di sini adalah tempat semua orang hanya perluan untuk ini adalah immigration tower ya teman-teman. Untuk para yang ada di Hong Kong ya. Karena saat ini saya lagi urusan ambil pemerintahan ID card. Ini orang pada antri di sini. Saya sudah selesai, saya mau pulang. Ini masih antri.